memaksimalkan pembangunan pertanian dan memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Pati, Kementerian Pertanian melakukan gerakan Kostra Tani yang diwujudkan melalui BPP di setiap kecamatan se-Kabupaten Pati. Hal ini disampaikan oleh Kepala Saksi Data dan Informasi pada Dispertan Pati, Aldoni Nurdiansyah. Ia menegaskan Kostra Tani bukan lembaga baru di Dispertan, melainkan transformasi dari Balai Penyuluh Pertanian. Kostra Tani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan masing-masing. Sedangkan fungsinya sebagai pusat data dan informasi, pusat pengembangan pertanian, pusat pembelajaran, pusat agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Di tahun 2021, Kostra Tani memiliki misi menggali data potensi pertanian hingga data tanam panen komoditas strategis. Database ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan melakukan kegiatan, bahan menyusun perencanaan, dan bahan membuat keputusan atas kebijakan di bidang pertanian. Data-data yang dimaksud dikumpulkan melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi, angket, dokumentasi, dan pencarian laman di internet. Dari Pati, Muhanwar, Mitra Pos melaporkan.